Dani sorana ya kurang-kurang benar ya. Bisikan kita kan batur. Itu tetangga ada enggak sih ya. Terus sakit baik lah. Sakit baik, Pak. Kumakan lah hese. Itu nama udah bingung kami kudu aya nu nyobaan di dieu tawa direkam kitu tah setel we ka dieu kirimkeun kitu nya sok ah kami standby heula oger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah saya rakit ya, kali ini akan saya jelaskan cara masang EVOS One Car untuk HT ya. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah coba ya masang ini. Ini udah saya rakit. Lumayan ya untuk suaranya buat HT. Dan ini saya kasih volume ya supaya output dari soundcard ini ke HT nggak terlalu keras ya. Untuk ini bisa dipolkan ya untuk volume monitor, nanti bisa full, ini juga full, nanti ngatur volumenya di sini. Untuk skemanya seperti ini ya. Jadi untuk bagian kondensor kami ke sini ya, nanti dari ground masuk PTT, di PTT pakai R ke plusnya jack bagian mic. Terus dari out soundcard ya bagian ini, dari bagian headset ya, bisa dari bagian headset atau bagian earphone. Dari sini ya di ke volume dulu, bagian volume bagian kaki volume yang tengah masuk ke sini ya, ke 100 nano, lalu ke out ke HT atau ke RIC. Ini lumayan ya untuk suaranya bisa diatur di sini ya, di volume ini supaya tidak over. Jadi untuk volume ini bisa dipulkan saja, pulkan, nanti ngatur suara besar kecilnya dari volume di sini. Untuk skemanya segini ya, bisa kalau mau coba bisa di screenshot, nanti bisa dipraktekkan. Oke, kita coba tes ya. Frekuensi yang kosong. Coba di ini pakai radio ini ya, radio 2N rakitan.
buatan sendiri. Cek, cek, cek. Mungkin bisa kedengar ya. Cek, satu, dua. Cek, cek. Kalau feedback ini tribal ya, kecilin. Cek, satu, dua. Cek, dicoba, cek. Oke, kebetulan ini udah malam ya, udah nggak ada untuk teman-teman lokal, udah pada tidur. Cuman tadi di video awal mungkin sebelumnya udah saya tes ya sama teman-teman. Oke, mungkin segitu aja cara masang Ewa Soundcard sederhana ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Tinggalkan komen kalau yang mau tahu lebih lanjut ya cara pemasangannya. Oke, makasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.